Wow, we are back guys. Dewi Remaja dah sampai episod yang kelima yang bersiaran pada setiap hari Sabtu 9 malam di Astro Ria dan juga Astro Go. Kita nak sembang lebih lanjut lagi pasal Dewi Remaja tahun ni. Jom kita persilakan pengacaranya, Fikri Ibrahim. Assalamualaikum. Apa khabar? Baik, Syah. Alhamdulillah. Jumpa, orang utara ya? Kan? Orang utara. Orang utara juga. Kat mana? Ha, Langkawi. Saya utara juga. Utara. Belah mana tu? Belah sana. Tunggu sana. Oh. Baik. Belah mana tu, Nabil? Ha, dah biasa kan dengan Dewi Remaja kan? Dah. Hari ni bagi Chan lah. Mari. Siapa dia? Mari, tolong saya. Nak buat apa? Sana taruh tengah. Eh? Sana taruh. Saya tengah taruh. Untuk saya ke? Bukan untuk awak, untuk saya. Amboi. Jadi, bini tengok tu bang. Bini tengok tak risau. Kita ni jenis orang ada iman. Okey. Macam risau pula. Tak apa. Cukup duduklah lama saya. Terima kasih. Okey. So Nabil, macam mana sekarang perkembangan? Aku yang nak borak dengan korang dengan 16 gadis Dewi Remaja ni. Okey. Soalan pertama. Okey, Fikri. Yeah. Fikri mengacarakan Dewi Remaja. Seorang saja lelaki dalam kalangan 16 Dewi Remaja. Jadi macam mana tu nak tackle audience, nak kerjasama tackle dengan wanita-wanita cantik ni? Macam saya tak imbang sebab iman saya tebal. So, Guru Haji. Sebenarnya untuk 16 orang gadis jelita ni sebenarnya susah juga nak handle. Perempuan kan, dia ada lebih kurang 4,000 perkataan untuk dihabiskan setiap hari. Pasal apa? Betul. Pulak mana ada lagu tu? Ada. Tak ada. Tapi saya akan datang petang lah. So, by the time perkataan dia dah habis tu, mudahlah untuk saya bekerja. Apa tapi sebenarnya Dewi-Dewi Remaja tahun ni sangat-sangat memberi kerjasama. Sangat-sangat bijak. Beauty with brain orang cakap. Alhamdulillah. Mudah bekerja. Jadi sebenarnya apa yang seronoknya? Sebab mungkin kalau laki ni, kalau mengacara program-program sukai nampak macam ni kan. Okay, tapi dengan dalam kalangan wanita, apa yang buatkan Fikri Ibrahim extra mengacarakan Dewi Remaja? Saya rasa macam disayangi. Ya, yeah. Alhamdulillah. Yeah. Sebab kita tahu Fikri Ibrahim seorang yang penyayang. Yeah. Menjaga ibu, kita tahu. Yeah. Kerja sana sini ulang-alik KL Kedah kan. Yeah. Tapi Nabil lama sangat kat situ. Dia guna kabel dapat job ni. Kena orang dalam. Tadi berapa? Dia orang ada lebih kurang 4,000 patah perkata untuk dihabiskan sehari. Kau tunggu dah kahwin bini kau 19,000. Tak baik. Tracy, kita bersama kita ada salah seorang peserta, Tracy. Hello. Yes. Hello. Bagus, dah dilatih. Dah well groom. Nak jawab soalan well groom, nak jawab soalan berdiri. Yes. Tengok rasa semua macam semuanya. Salah nak tanya duduk. Duduklah. Duduk. Okey bang. Tracy ni dulu saya pernah temu bual dia dekat Meletup juga. Oh, yeah. Sebab paras rupa dia yang sama macam siapa guys? Mira Filza. Yang ni cantik. Versi before. So, adakah you rasa kerana rupa you yang seakan-akan Mira Filzah ni menjadi kelebihan untuk you berada dalam pertandingan Dewi Remaja ni? Memang tidak dinafikan yang itu memberi sedikit sebanyak memberi saya apa ni bonus lah untuk dikenali orang. Dah dapat bonus. Maksudnya macam kelebihan. Kelebihan betul. Kelebihan untuk orang kenal saya dalam pertandingan Dewi Remaja. Tapi saya tidak bergantung dengan itu bang. Okey. Oh ya, sebab saya berusaha sendiri juga untuk berjuang dalam Dewi Remaja. Ya, untuk perform dengan baik supaya saya dapat mengekalkan prestasi yang baik sepanjang musim Dewi Remaja tahun ini. InsyaAllah. Ya, kita doakan yang terbaik. Terbaik. Bukan cantik je, bijak semuanya. Betul, betul. Dahsyat. Okey, saya nak tanya ni. Ni Auni, mana satu Auni? Habislah Auni. Guys, korang kena tahu Jihan dah ada pesaing. Sebab apa Auni ni dia kata dalam banyak-banyak program dia paling nak mengacara program Gegar Verganza. Ya. Yeah. Auni, awak tahu kan dalam Gegar Verganza opening kita kena nyanyi tau. Cuba, saudari cuba. Ini yang nak test ni Azmi, ready. Lagu Mariah Carey. Buli. Tak boleh nyanyilah. Dalam toilet boleh lah. Tak sikit je. Nak satu. Yeah.
Ha. Okey, lagu Mariah Carey ke lagu Sikong bagi dua? Sikong. Ha, lagu mana? Lagu okey, lagu apa nak? Lagu apa nak? Okey, bagi dia. This is the time for you to shine. Ha, cepat. Okey, cepat. Lagu ni lah. Dewi, kau lah hidupku. Aku cinta padamu sampai mati. Dewi, belalah dadaku. Agar kau tahu, agar kau mengerti. Boleh dapat sebab boleh. Suara lebih kurang Jihan. Wow, okey. Lulus tak Nabil? Boleh dengan Nabil ke apa ni? Kalau macam ni lah. Wow, elok ambil dia pada Jihan. Ke Auni dengan Jihan saja. Ha? Apa dia? Ke Auni dengan Jihan saja lepas ni. Boleh je dengan siapa saya ni, dengan siapa-siapa boleh insya-Allah. Macam Fikri juga. Okey, baru-baru ni kalau kita tengok dekat Instagram, dekat Twitter, di TikTok, bukan senang bila dah masuk Dewi Remaja, walaupun kita tahu Dewi Remaja ni satu platform yang sangat-sangat bagus. Betul. Untuk masuk dalam industri apa saja sebagai profil. Tapi kita tahu dugaan kecaman sekarang ni, kita baik macam mana pun ada saja yang nampak tak elok kan. Jadi kita tahu baru-baru ni Dewi-Dewi dikecam, ada yang komen tentang paras rupa, komen yang tak elok. Jadi kita nak tahulah apa reaction macam mana Dewi-Dewi handle benda-benda macam tu. Kita tahu siapa bukan yang senang nak bagi respon. Ada tak siapa-siapa? Okey, belasan. Siapa nama? P.E. B.E. Muka lawa nama P.E. macam mana dik? Nabil, nama pendek siapa tu baby. Siapa nama P.E.? Baby. Okey. Bukan baby. B. Okey, silakan B. Okay, so memang kita orang semua terima banyak jugalah kecaman untuk season kali ni. Tapi kami sebagai Dewi-Dewi Remaja, kami cuba lakukan kerja kami sebaik yang mungkin. Jadi untuk orang kecam ke apakah, itu adalah pendapat mereka yang masing-masing. Tapi kami di sini semua adalah orang yang bekerja keras untuk dapat mana yang kami berada sekarang. Jadi kalau kita tak ada benda yang baik kita boleh cakap, saya rasa kita boleh juga tidak bercakap apa-apa yang buruk lah. Ha, macam betul. Good answer, good answer. Dengar jawapan daripada abang lah juga kot, sebab Fikri dah beberapa tahun dalam industri kan. Kata-kata semangat kat Dewi kita ni. Konsep dia mudah je. Dia orang tak bayar bil kita pun, tak pedulikan je. Kalau yang baik tu membina, kita dengar. Kalau yang mengecam ataupun mengaibkan tu tak ada dengar. Take it positive lah, right? Take it positive. Alright. Okey, ada apa-apa lagi ke nak sembang? Hawa, tak kira nak bagi pesanan dah dekat semua kan, sebab sekarang ni semua dia orang janji setengah jam saya punya slot. Ya ke? Industri memang bohong. Industri memang bohong. Okey, jadi kita nak pesan lah dekat semua sekarang. Telefon dekat hujung jari, laptop ke apa, senang saja nak komen. Jadi kita nak nasihat kepada semua, kalau ada benda yang tak elok nak cakap, simpan saja. Kita bagi semangat, sebab kadang-kadang benda ni pun boleh membawa maut. Orang boleh anxiety, beras murung dan sebagainya kan? Tak, kat belah sini kita tak sembang langsung. Tadi semua belah sana je. Diorang sana talkative sangat lah. Yang dah pegang mic ni, you want to say anything about what's going on in the program ke, atau ada nasihat sikit kepada semua yang sedang menonton sekarang ni? Pada saya, orang boleh cakap apa je. Betul. Jadi kalau kita menjadi diri kita sendiri, kita buat je apa yang kita nak buat. Orang lain nak cakap apa, biar diorang cakap. Janji kita go. Janji kita go. Betul. Niat ikhlas, insyaAllah result dia pun ikhlas. Video yang korang tengok ni pendek je. Nak tengok yang long version, boleh tengok dekat Astro Go.